Ustaz Haji Amil Muttaqim. Ustaz jemputan. Ustaz Haji Amil Muttaqim. Jadi kalau ada ustaz di sini dalam majlis kita ni, sebab dia jemputan kan, kita minta ke depan. Bukan tak ada. Okay. Jadi kalau tak ada, nampaknya kena resident ustaz lah terpaksa ambil alih. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, syukur kita kepada Allah SWT. Sebagaimana saya maklum tadi, Tuan Haji Jusoh, mantan pegawai kastam, dia pergi kerja kastam, sudah kembali ke rahmatullah. Lama dia sakit, tuan-tuan. Sewaktu saya jumpa dengan apa ni saudara dia, hari kenuri tu, dia duduk di kursi, saya bercakap dengan saudara dia, daripada Kelantan dekat. Dia kata, doktor kata tak ada dah. Bawa baliklah ke rumah. Ha, itu cerita tuan-tuan. Itulah tuan-tuan, rezeki masing-masing. Allah Akbar. Umur kita semakin tua. Saya pun bila dikombotkan ke dalam umur tahun hijrah, 70 rupanya. Kalau tahun Masihi, 68. Tahun hijrah, 70. Jadi rupanya kita ni senang je kira. Selisih 2 tahun je. Dalam application apa telefon ni ada sebenarnya cara bagaimana nak convert kan daripada tahun Masihi ke tahun Hijrah. Sampaikan tarikh lahir kita pada tahun Hijrah pun boleh dikesan. Ini kawan saya daripada Ipoh. Dia kata carilah application dalam ni. Saya tak cari lagi lah. Saya kata you telur lah kira. Jadi bila telur kira, tarikh lahir saya 1948 tahun Masihi. Bila dikira ikut tahun hijrah 26 Syawal tahun 1367 Hijriah. Berapa bulan Syawal saya lahir? Orang tengah sibuk nak raya lagi, kita pun dia keluar. Allah Akbar. Zaman dulu saya tahu. Jadi makna tuan-tuan ni, tusahlah kita lagi ingat apa-apa yang berkaitan dengan dunia ni. Ya, saya menyuruh diri saya sendiri, insyaAllah, mudah-mudahan kita akan ke sana juga. Ya. Jadi dengan menggunakan kitab Syarah Riyadhus Salihin ni, Imam An-Nawawi, yang disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Buran. Dia datang dulu-dulu. Tapi kita tak tahu, elok kita panggil ke surau kita ni. Dia boleh Syria, ulama boleh Syria ni. Alim juga ni dalam bagian Pekah. Jadi dia menulis buku ni tuan-tuan ni, Syarah Riyadhus Salihin ni, iaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Jadi dia tulis, kemudian dia ulas. Itu cantik buku ni. Jadi insyaAllah pada pagi ni, kita akan kongsi beberapa perkara yang berkaitan dengan ni. Hadis-hadis yang berkaitan ni, saya cuba tengok bab 69 ni, anjuran mengasingkan diri ketika manusia dan zaman telah rosak atau takut terkena fitnah dan jatuh dalam perkara haram dan juga subhat. Jadi mari kita tengok ya bab ni, kalau saya jumpa tadi 49. Tak ada pula tinjau betul surat dia. Susah nak cari. Tak apa lah tuan-tuan ni. Sebab dia tak tunjukkan muka surat ni, susah saya nak menjelak-jelak ni. Setelah apa yang saya jumpa ni. Bab 74. Sabar, perlahan-lahan dan lemah lembut. Kita kongsi tu . A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal kazimin al-ghayza wal-afina 'aninnas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Mukadimah kepada tajuk ni, iaitu sabar, perlahan dan lemah lembut. Surah Ali Imran ayat 134. Ayat ni favorite saya ni. Sebab di awal ayat ni 133, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ha tu dia. Okey, tu. Baru datang ni.
wal kazimin al ghayz wal afin. Sebelum tu ada, sebelum tu ada. Allazina yunfiquna, apa ingat? Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghayz wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tapi dah ambil sekerat ni. Allazina yunfiquna fis sarai, tak ada sini. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharai, iaitu orang-orang yang belanjakan hartanya fis sarai, waktu senang, wad dharai, waktu susah, wal kazimin al ghaiz, dan dapat kawal kemarahan dia, wal afina anin nas, bagi maaf pula pada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi dip Mustafa Bura ni susun tajuk ni bab 74 dengan mukadimah ayat ni. Ha, itu satu. Kemudian seterusnya tak ada ayat ni, ada terjemahan je. Surah Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang makruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga ni panjang sikit. Pun juga tak ada ayat Quran ni, terjemah je. Surah Fusilat ayat 34 sampai 35. Panjang ni. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Surah Fusilat ayat 34-35. Kawan-kawan yang ada ni, ya, cuba tengok tu. Ayat dia ada. Saya boleh buka ni, ada dah ni. Tapi ni, ambil masa. Dan seterusnya akhir sekali, Surah As-Su'ara ayat 43 pula. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Benarlah semua perma-perma Allah ni. Saya semalam di sesi 13. Surah Nurdin, dia kayangan. Ha, ada surah tu rupanya. Itulah tempat kawasan umur kereta dulu. Saya masih ingat masa muda-muda dulu kan. Di situlah ya, beribu-ribu orang tengok nombor kereta. Kawasan tu sekarang jadi taman perumahan. Ada satu surah tu, nama Surah Nurdin. Mungkin ada orang, tokoh hartawan ke yang sponsor. Saya pun tak tanya pelajaran kawasan surah tu. Apa sebab nama tu. Cantik surah tu. Ha, tapi maklum lah, penduduk tak berapa ramai lagi. Jadi jemaahnya tak berapa ramai. Semalam ada lah lebih kurang dalam 30 orang. Jadilah. Tak apa, insyaAllah. Saya mengajar tajuk mengenai dengan sifat-sifat pendidik yang baik. Sifat-sifat pendidik yang baik. Ha, jadi rupanya saya terbuka pagi ni ceritanya. Sama antara isinya. Di antaranya saya kata, bila kita nak menjadi pendidik, bukan cikgu je, bukan ustaz je, ibu bapa pun. Sebab kita mendidik anak-anak kita. Sifat yang utama ni saja mesti ada ni. Iaitu wal kazimin al ghaiz. Kena kontrol marah. Sebab kalau sekali kita selalu marah waktu kita mengajar, takkan berkesan. Takkan berkesan. Bukan saja kan anak kecil, orang tua kita pun. Kata misalnya ustaz yang mengajar depan ni kan, marah-marah tak pasal-pasal dengan kita kan. Akan kita tak suka. Apa tu? Akhirnya kita, bila ustaz tu berkaitan, kita tak mau datang. Sebab kita tahu kan, ustaz ni bila datang, memang nak marah tak pasal-pasal misalnya kan. Rupanya, sebagai pendakwah, sebagai pendidik, kali berapa pun juga di rumah, kena kawal kemarahan. Orang putih kata, control your hot temper. Betul ke tu? Hot temper. Telinga nipih. InsyaAllah kita sambung lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pun ustaz-ustaz dah bagi tahu kita cara nak baca nama-nama sahabat ni. Kalau sekiranya kedua-dua anak dan ayah tu sahabat Rasulullah, maka diminta kita menyebut radhiyallahu anhuma. Tapi yang kita tahu sekurang-kurangnya dua orang lah, saya lah. Pertama Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Umar. Sebab Ibnu Abbas ni, ayah Ibnu Abbas ni namanya Abdullah. Ayahnya Abbas.
pakcik Rasulullah sendiri. Ini maknanya sepupu Rasulullah ni. Begitu juga Ibn Umar, anak Sayyidina Umar Khattab. Abdullah juga dikatakan nama. Jadi kata di ulama, kita muliakan kedua-duanya dengan radhiyallahu anhuma. Allah redha kedua-duanya, ayah dia dengan anak sekali. Ha, jadi pada pagi ini insyaAllah satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas ni. Qala Rasulullah SAW, la asidji Abdul Qais inna pika khoslatain yuhibbuhum Allah al-hilmu wal-anas. Rawahu Muslim. Dalam buku pendidikan banyak hadis macam ni, termasuk hadis ni. Dia nak menunjukkan bagaimana sifat seorang pendidik atau seorang guru. Dia bawa hadis ni. Jadi kata di Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Asyad Abdul Qais. Sahabat dia kan, berjumpa Rasulullah kan. Dia bersabda kepada Asyad Abdul Qais, itu nama dia. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitu sabar dan perlahan-lahan. Hadis ini ada dalam Muslim. Hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, la'asji Abdul Qais inna fika khuslatain yuhibbuhum Allah al-hilmu, satu, wal anat, dua. Jadi saya tahu asbabul wurud. Sebab saya dah baca asbabul wurud, sebab-sebab mengapa hadis ni keluar kepada Asyad Abdul Qais ni. Asyad Abdul Qais ni bukan penduduk Madinah. Di luar Madinah. Di background sikit cerita mengenai dengan tokoh ni, Asyji Abdul Qais. Jadi mereka selalu ni, orang di luar Madinah ni, selepas mereka memeluk Islam, selalu datang berjumpa Rasulullah. Jadi rombongan yang di dalam ni termasuklah sahabat ni, Asyad Abdul Qais ni, berjumpa Rasulullah di masjid. Mereka datang daripada jauh. Agaknya kalau kita misalnya nak datang sini, dia baru datang dari Kota Baru lah kot. Jauh tu kan? Tetapi ramainya tergesa-gesa nak jumpa Rasulullah. Tak sabar-sabar dah, rindu agaknya kan? Sedangkan keadaan mereka dulunya bukan datang naik mes, unta. Tentulah pakaian tak kemas, bau peluh dan sebagainya. Maknanya ni nak jumpa pemimpin besar ni. Relax lah dulu bro, kata sekarang ni. Kemaskan dulu. Dah relax misalnya, dah bersih dan sebagainya, barulah datang. Mereka tak peduli kan? Cuma dia ni je yang datang lambat. Tujuan datang lambat tu lah, nak kemaskan dulu. Maklumlah peluh-peluh dan sebagainya. Datang daripada jauh naik unta. Rasulullah puji dia. Tak tergesa-gesa. Yalah, walaupun nak jumpa aku, tapi jangan tergesa-gesa. Dia lambat datang. Lambat datang bukan Rasulullah tak setuju. Setuju kerana lambat datang nak bersiap. Dia tak tengah-tengah peluh dan sebagainya terus jumpa dia, Rasulullah kan. Ini dah dia di antaranya. Okay. Kita tengok penjelasan kata yang disebut oleh Tok Syih ni. Asyji Abdul Qais ni, dia adalah Al-Muzir bin Aiz. Oh, tu nama dia. Orang Arab ni nama dia banyak sangat alias ni. Banyak sangat alias ni kan. Dan nama ni Al-Muzir bin Aiz. Pendapat lain pula mengatakan namanya Munqis bin Aiz. Nampak dah dua tu. Pertama Muzir, yang kedua Munqis. Itu sebab sikit. Tak tahu Ustaz apa ni, Jami belum sampai, Ustaz Lazmi belum sampai lagi kisah para sahabat mengenai dengan tokoh ni. Asyad Abdul Qais ni. Kemudian khoslatain, dua akhlak. Bagus juga buku ni, sebab kalau kita nak belajar bahasa Arab ataupun makna-makna daripada hadis ni, dia bagi satu-satu. Mana yang penting kan? Khoslatain, mempunyai dua akhlak. Itu yang maksud tadi. Iaitu pertama sekali akhlak al-hilmu. Al-hilmu, lemah lembut. Itu daripada perkataan al-hilmu, itu datang perkataan halim. Halim itu lemah lembut. Alhamdulillah, terhaji halim. Atau hilmi. Imam kita tak dapat. Maknanya bagus. Lemah lembut. Pindah pula perkataan orang yang perempuan, halimah. Sama tu. Halim, halimah, hilmi. Semua tu membawa makna lemah lembut. Dia kata ni, al-hilmu berfikir, mengklarifikasi sebagai berbagai-bagai perkara dan tidak lekah marah. Lemah lembut tu. Sebab ada setengah keterangan, maknanya lemah lembut.
Tetapi si Mustafa ni dia kata al-hilmu, al-hilmu ni maknanya berfikir. Berfikir jauh, tak tergesa-gesa. Begitu juga tidak lekas marah. Ha, dia ada sifat ni. Wal-kazimin al-ghaiz. Itu makna al-hilmu. Cantik kan ya? Yuhibbuhum Allah, diridai Allah. Empunya dia pujinya dan diberinya pahala. Nampak tu? Maknanya sifat lemah lembut, tak tergesa-gesa. Kalau ditunjukkan, kalau ikut pengertian yang dituliskan oleh Syekh Mustafa Dib ni, maknanya dapat pula pahala. Wal anat, meneliti perkara dan tidak tergesa-gesa. Ada satu lagi perkataan dalam Quran pada ni. Yastajilun ataupun istijan. Cantik perkataan bunyi kan? Rupanya buruk tu nampak. Ditegah dalam agama kita bersifat istijan, tergesa-gesa. Tengok je masalahnya kan eh dalam WhatsApp. Terus posting kat kawan. Tengoklah dulu betul ke tak betul dan sebagainya. Kadang-kadang susah juga kan. Saya sendiri masuk dalam berbagai-bagai kumpulan WhatsApp. Ada kawan-kawan tanya kan. Ustaz dia kata betul kena hadis ni. Semalam saya terima kan. Hadis mengenai dengan wanita. Macam-macam kemuliaan wanita kan. Tak ada sumber di bawah tu. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan, satu je panduan kita. Kalau kita terima maklumat-maklumat ni. Kita cek balik. Dalam kitab ke? Dalam internet balik ke? Ya. Kita tanya masalahnya, sahih ke hadis berkaitan dengan kemuliaan wanita ini? Dia akan datang nanti banyak jawapan. Dalam banyak jawapan itu kena kita cek juga tu, tengok apa dia rujukkan. Kalau dia rujuk masalahnya kitab Imam Ghazali, kitab Syekh tu, kitab Syekh ni, boleh kita percaya? Saya itu je panduan. Saya tengok banyak artikel kan, saya tengok bawah atau apa. Bahan rujukkan. Kalau banyak ulama-ulama yang muktabar dia rujuk, okay, saya boleh dia percayai. Sebab kita nak mencari dalam kitab al-maklum ni tak dapat. Jangan terus saja misalnya sebarkan ke tempat lain. Dengan kawan kita sebar, dengan kawan kita sebar. Sebab kadang-kadang benda tu palsu. Menyebar benda palsu tuan-tuan ni sama juga kita berdosa. Sebab ada hadis ni Rasulullah yang bermaksud, siapa yang menyebarkan satu perkara yang mengatakan itu berasal daripada aku, maka sedialah dia untuk masuk neraka. Hati-hati tuan-tuan. Jangan seronok kalau ini bagus ni. Ya? Baru dapat dia pergi ni. Asal dia terus sebar. Kawan-kawan dia di Kelantan ke, kawan-kawan dia di Kedah ke dan sebagainya. Sampai ke Obama pun boleh tahu. Maksud saya tu, ada cara je. Bagaimana kita nak menapis semua tu. Itu sebab dalam Quran pun ada yang dikatakan tabayun tu kan. Okey, kita sambung lagi. Maknanya anak ni ialah meneliti perkara dan tidak tergesa-gesa. Tak gupa-gupa. Dalam semua hidup kita macam-macam tu. Sebab dulu kan dalam zaman dulu kita pernah dengar cerita mengenai dengan ni sikap tergesa-gesa. Cerita tentang betul tak tidak orang alam lah. Masa kita sekolah kan. Cerita seorang orang hamba Allah dengan seekor kucing. Dia bela anak dia. Bini dia tak diceritakan pula ada ke tak ada. Anak dia ditidurkan dalam buaian. Bila dia balik, dia nampak ya, kucing di muka pintu berdarah mulut. Mulut kucing tu. Kemudian bila tengok dalam buai dah tak ada anak dia. Dah tak ada baby dia tu dalam buai tu. Mulut kucing tu penuh dengan darah. Dengan tergesa-gesa, bila dia tengok anak dah tak ada, terus dia bunuh kucing tu. Kucing sayang dia tu. Tapi dia lebih sayang dengan anak dia, baby ni. Dah mati kucing tu. Bila dia masuk rumah, dia tengok anak dah ada. Tidur tepi pintu. Tidur di belakang pintu. Anak kecil tu, baby tu, turun daripada buai, tidur di belakang pintu. Dia raung lagi dalam rumah. Ada seekor ular dah mati. Berdarah ular tu. Baru dia dapat tangkap. Kucing aku ni rupanya menyelamatkan baby ni dengan berlawan dengan ular tu. Dia penuh darah ni waktu ditemui di depan pintu tadi. Nampak? Nampak? Tergesa-gesa je. Cerita tu entah betul entah tidak orang alam. Tapi mengajar pada kita tu, jangan tergesa-gesa. Dalam apa sekalipun tindakan. Ya? Kerana itulah akibatnya. Itu sebabnya dalam Quran banyak perkataan yastajilun tu. Istijan. Nampak tu? Mutiara hadis? Hadis tadi eh? Hadis yang tadi ni.
yaitu Al-Asijah Abdul Qais, An-Nabika Khuslatan, Yuhibbuhumallah, Al-Hilm wal-Anat. Kita tengok pengajaran hadis ini. Yang pertama, boleh memuji seorang di depannya jika ia terjaga dari penyakit tinggi hati. Ini, saya bersapa Dik Bura. Dia kata tak ada masalah, puji boleh. Tetapi dengan syarat ni, jangan jenis orang tu, bila puji, tinggi diri, sombong dan sebagainya. Dan pujian itu mengandungi motivasi untuk orang lain mengikuti sifat-sifatnya. Itu tujuan dia. Nawaitu dia ialah bila kita puji orang tu, orang lain dengar. Maka orang ikut tingkah laku dia. Umpamanya kita puji misalnya. Ya? Si A, tuan-tuan dan perempuan. Ya? Saya tengok, ya? Tiap-tiap kali seorang minta dana ataupun derma, dia bagi. Kita bagi tahu pada jemaah. Bukan kita hendakkan supaya orang yang berkenaan tu, ya, tinggi diri tak? Supaya jemaah pun ikut juga tingkah laku dia tu, sifat dia tu. Jadi kata dia, si Mustafa ni, boleh memuji seorang di depannya jika ia terjaga dari penyakit tinggi dan untuk memberi motivasi pada orang lain supaya mengikuti sifatnya. InsyaAllah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anjuran tidak berlaku, anjuran untuk berlaku lembut, perlahan-perlahan dan meneliti berbagai-bagai urusan. Yang kedua, anjuran ni maknanya, ni bukan Indonesia ni. Anjuran ni maknanya kita digalakkan supaya sentiasa kita bersikap lemah lembut, perlahan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis berkaitan dengan lembut ni banyak. Tengok satu lagi. Itu menunjukkan ni, bila banyak Rasulullah selalu sebut, menunjukkan penting sungguh sifat tu akan beri kebaikan kepada kita. Itu tadi pun satu kan? Ini yang kedua. Ada lagi ni. Tengoklah kalau sempat kita baca. Ini daripada isteri Rasulullah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tadi daripada Ibnu Abbas kan, Aisyah. Ia bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa bil amri kulli." Muttafaqun alaihi. "Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa bil amri kulli." Muttafaqun alaih. Rafiq, satu lagi perkataan dalam bahasa Arab yang sangat cantik makna dia. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia pernah dengar Rasulullah cakap, ya, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai sikap lemah lembut dalam segala perkara. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Bukhari. Tadi hadis diriwayatkan dalam buku Muslim kan. Ini Bukhari pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Bab Keutamaan Sifat Lembut. Dan Imam Muslim, dalam kitab Imam Muslim ada lagi. Dalam kitab Kebajikan. Jadi macam itu punya imam-imam hadis ni. Bila dia buat satu tajuk besar, ya, umpamanya kata dalam salah Imam Bukhari ni. Dia buat tajuk besar kan, Adab Keutamaan Sifat Lemah Lembut. Itu dia berdiri hadis. Muslim pula, dia gunakan hadis itu juga. Tapi tajuk dia lain. Kebajikan, Bab Kebajikan. Okey, kita tengok seterusnya maklumat. Penjelasan kata, "Inna Allaha rafiq." Allah lemah lembut kepada hamba-hambanya. Boleh kita ni? Dan Allah memberi mereka kerana kelembutan suatu yang tidak diberikan kepada mereka lantaran tidak lembut. Lantaran tidak lembut. Allah maha halus lagi maha menyayangi hamba-hambanya serta memperlakukan mereka dengan yang paling mudah. Tak payahlah hurai. Mana kita tahu lah itu sifat Allah. Termasuk dalam Asma'ul Husna. Kemudian satu jadi punya pengajaran. Anjuran untuk berlaku lembut dan bersikap mudah kerana dapat mendekatkan hubungan. Merekatkan, merapatkan hubungan. Mana tuan-tuan dan puan-puan, di rumah kita sendiri, dengan kaum keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Kalau kita sentiasa terbuka, bersikap tolak ansur, lemah lembut, tak ada orang marah pada kita. Tetapi kalau jenis hot temper, pantang ditegur, tak boleh langsung ditegur dan sebagainya, itu jadi masalah kan? Dalam pergaulan kita. Sedangkan ini merupakan satu sifat Allah SWT. Nabi pun suruh bersikap terbuka lah, ya, lemah lembut lah, jangan berkasar dan sebagainya.
Satu lagi daripada Aisyah juga, tapi dalam bentuk lain pula, iaitu kata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbu ribqa." Atas pun macam tu kan? Ha, tapi panjang lagi. "Inna Allaha rafiqun yuhibbu ribqa wa yu'ti 'ala ribqi ma la yu'ti 'ala al-unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa." Rawahu Muslim. Ada lagi cantik, nanti kita tengok. Jadi kata Aisyah, dia juga dengar Rasulullah cakap, bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Bila Allah bersifat gitu, orang yang bersikap macam itu, Allah suka. Allah memberi lantaran sifat lemah lembutnya sesuatu yang tidak diberikannya lantaran sifat keras dan tidak pula sifat yang lain. Saya dah lama temui hadis ini. Cuba faham apa maksud dia. Bila saya faham huraian di bawah tadi sikit kan, yang pernah saya baca, rupanya kalau sekiranya kita ada sifat lemah lembut ni, beranaklah, kata orang Perak, sifat-sifat yang lain. Nah, itu dia. Ya. Suatu tidak diberinya kepada sifat keras. Maknanya bila kita ada sifat lembut, akan menumbuhkan lagi banyak sifat lain. Bila lembut, betul langsung. Bila lembut, open-minded. Bila lembut, sifat terbuka. Nampak tu? Ya? Sifat-sifat daripada lemah lembut tu beranak sifat-sifat yang baik yang lain. Bila lembut, tak cepat marah, tak cepat hot temper, tak cepat telinga kut nipih. Jadi kata di hadis ni, maknanya sifat-sifat itu Allah tak beri kepada sifat keras. Kita keraskan jenis hot temper, apa yang datang dari situ? Semua yang datang pada hot temper tu semua yang buruk juga. Kerana cepat marah, bergaduh. Kerana cepat marah, bertumbuk. Kerana cepat marah, misalnya berdendam, tujuh keturunan. Maknanya tuan-tuan dan puan, sifat keras semua dia buahkan sifat-sifat buruk. Ha, tapi yang lemah lembut ni datangnya baik-baik itu. Hati bahaya betul. Setengah-setengah orang jenis hot tempot ni kan. Kita tengok setengah-setengah kan, kalau kita ada rakan-rakan jenis ni lah, yang dikatakan telinga nipis ni, banyak benar musuhnya. Ha. Ramai musuh dah. Lepas tu orang tak benci, kemudian orang tak mau berkawan. Orang tak mau bergurau dan melawak dengan dia. Serius je kan. Bukan dengan kawan-kawan, dengan keluarga pun gitu. Di rumah. Jadi apa seronok hidup macam itu, tuan-tuan? Saya kan. Tak seronok hidup macam itu, tuan-tuan. Kawan tak ramai, kawan takut. Kita hidup sekali-sekali biarlah relax. Ramai sahabat, ramai kawan. Seronok kan, guru-guru dan sebagainya. Tetapi orang lain dah tahu dah. Jangan main dengan si mamat tu. Nahas kita nanti. Dia bukan boleh melawak. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah ni. Iaitu diberikannya, tidak diberikannya kepada sifat keras dan tidak pula sifat yang lain. Jadi hadis ini membawa maksud bahawa sifat lemah lembut ni banyak sungguh membawa kebaikan kepada akhlak seorang. Sikit lagi tuan-tuan, nanti cerah sikit kita balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebajikan tadi kan. Keutamaan ataupun pengajaran daripada hadis ini, keutamaan akhlak lemah lembut dibandingkan dengan banyak akhlak lainnya. Maksud di sini ialah dibandingkan dengan banyak akhlak-akhlak yang lain, lemah lembut ni number one. Kalau ikut sini kan. Oleh kerana itu Allah memberikan pujian yang baik bagi empunyanya di dunia dan juga di akhirat, melebihi pujian yang diberikannya kepada sifat-sifat lain. Apa tu? Keutamaan rupanya antara sifat-sifat yang Allah paling suka sekali, sampai Syekh dia kata dalam kajian dia lah, Allah utamakan sifat lemah lembut ni berbanding dengan yang lain. Itu sebabnya ada dalam Quran kan, mengenai dengan sifat-sifat lemah lembut ni. Yang kedua, setiap kebaikannya ada dalam kelemah lembutan, maka kebalikannya ada pada kekasaran. Setiap kebaikannya ada dalam kelemah lembutan, maka kebalikannya ada pada kekasaran. Faham teman? Maknanya lembut, lemah lembut tu banyak membawa kebaikan. Bila kasar tu banyak membawa keburukan. Ha, tu terjemahan bahasa Melayu kita yang mudah. Sebab ni Indo ni. Satu lagi hadis. Orang punya Siti Aisyah ni banyak meriwayatkan hadis lemah lembut ni. Padahal pun dia lemah lembut. Dia ada sarang isteri Rasulullah yang paling lemah lembut, Siti Aisyah. Kan kita pernah dengar cerita kan? Nabi malam tu balik lambat.
Jadi Nabi tak menyusahkan. Ini satu akhlak yang baik juga ni. Nabi sifat dia tak mau menyusahkan keluarga dia. Kalau dia balik lambat misalnya, tidak misalnya, ketuk pintu, tak buka pintu sampai terajang pintu. Dia ceritakan ni, akhirnya dia tak mau mengganggu Aisyah ni. Yang telah tidur kan. Tak tahu malam tu balik pukul apa orang anak. Pukul dua ke pukul tiga ke. Dia tidur depan pintu tu orang kan. Rasulullah. Kalau kita tidur dalam kereta lah kat sekarang. Tidur depan pintu. Besok bila si Aisyah bangun buka pintu, nampak Rasulullah ada. Terbaring depan pintu tu. Nampak tu nampak. Sifat ni lemah lembut ni. Rasulullah ni pindah pada isteri dia baik juga. Ini satu lagi. Inna ribku, Rafiq lagi. Inna ribku la yakunu bi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanahu. Rawahu Muslim. Inna ribku la yakunu bi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa shanahu. Rawahu Muslim. Satu lagi hadis daripada Siti Aisyah. Dalam bentuk lain pula. Sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidak ada dalam sesuatu hal, melainkan ia memperindahkannya. Dan tidak dicabut dari sesuatu hal, melainkan ia membuatnya buruk. Berapa sepusing bahasa ni kan? Berapa sepusing dengan bahasa ni? Payah juga ni, kena ada orang yang dapat takwil kan? Sesungguhnya sikap lemah lembut ini tidak ada dalam sesuatu hal, melainkan ia memperindahkannya. Maknanya kalau ada sifat itu, cantiklah. Dan akan lahir lagi sifat-sifat lain. Macam saya sebut awal tadi kan. Dan tidak dicabut dari satu hal, melainkan ia membuatnya buruk. Maknanya kalau tak ada lagi lah sifat ini pada kita, macam-macam jadi yang buruk tu. Itu lebih kurang maksudnya. Jadi masih lagi Siti Aisyah ni, yang meriwayatkan hadis ini daripada Rasulullah, Nabi masih lagi highlightkan ini sifat. Maknanya lebihnya sifat lemah lembut ni, dan kalau tak ada sifat lemah lembut tu, memang banyaklah problem jadi. Memang betul. Kalau kita tak ada menyimpan sifat tu, macam-macam masalah tu dapat. Dalam keluarga, dengan kawan-kawan, dalam masyarakat. Dalam masyarakat gitu juga. Setengah tu kadang-kadang dah tua dah. Dah dalam keadaan sakit dah. Tak boleh buang sifat-sifat jadi kasar ni kan. Patutnya bila kita rasa umur kita dah tua kan. Sakit pun banyak datang. Sifat-sifat yang lemah lembut ni patut banyak lagi. Sifat-sifat yang kasar. Masa muda-muda tak kasar. Orang kata darah muda. Tapi bila kita dah berumur kan. Eloklah kita kembali kepada sifat-sifat yang baik ni. Payah juga kadang-kadang. Sifat-sifat tu nak ubah. Kadang-kadang terbawa-bawa daripada sifat muda kita yang jenis itu. Tapi mudah-mudahan insyaAllah dengan adanya majlis ilmu. Ada jumpa hadis-hadis macam ni. Berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah. Engkau ubahlah sifat-sifat aku dengan sifat-sifat yang baik. Allah izinkan. Allah tukarkan insyaAllah. Amin. Okey. Berbalik satu hadis lain berkaitan dengan lembut, lemah lembut ni daripada Abu Hurairah pula. Pagi ni insyaAllah kita kongsi yang ni je. Banyak ni kan? Tapi tengok mana yang dapat. Janji saya tadi, cerah ada sikit, kita surai. Sikit lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Bala Arabi pil masjid. Ada apa cerita pula? Bala Arabi pil masjid, faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa ariqu ala baulihi sajlan min ma aw zanuban min ma fa innama bu'istum muyassirina wa lam tab'asu mu'assirin. Rawahu al-Bukhari. Lagi cerita menarik tuan-tuan. Cerita menarik. Kita selalu dengar cerita ni. Tapi ustaz-ustaz tak bawa hadis ni. Ustaz cerita gitu je kan. Rupanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Cerita badui masuk dalam masjid. Masuk tempat semayang. Nanti kita tengok. Jadi kata Abu Hurairah, dia lihat peristiwa ni. Dan dia lihat apa respon Nabi. Bila melihat peristiwa ni. Ada seorang badui kencing dalam masjid. Kalau kita kecil surau dulu lah. Dekat tempat imam pula lah. Ada seorang badui kencing dalam masjid. Bala Arabiu pil masjidi. Baka manas ilahi. Dia kaupi.
Ada seorang badui kencing dalam masjid, lalu orang-orang yang menatanginya dengan maksud tindakan kepadanya. Dan jemaah-jemaah yang lain kan, bila tengok badui itu kencing, memanglah hot kan, dalam masjid, tempat orang semalat. Ada dia kata, lalu orang-orang mendatanginya dengan maksud memberikan tindakan kepadanya, nak ambil tindakan kepada badui itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, biarkanlah orang itu. Allahu Akbar. Jemaah yang lain nak mengamuk kan, Nabi kata biarkanlah orang itu. Siram saja kencingnya itu dengan setimba atau segayung air. Kerana kalian diberi tugas untuk memberikan kemudahan, dan bukan diberi tugas untuk memberikan kesukaran. Nanti kita takwil kan, saya akan kongsi huraian berkaitan dengan apa kehendak Islam dalam semua perkara. Saya terbaca hadis ini tuan-tuan, dalam banyak buku. Sehingga kan kata seorang penulis tu, Allah takdirkan kes ini terjadi dalam masjid. Sebab bila kes ini terjadi, maka ulama-ulama mengambil hukum macam mana cara nak menyuci najis. Najis mutawasitah terutamanya, najis sederhana ni. Ini jadi kencing orang tua ni. Bukan jadi kencing budak-budak. Orang tua. Sampai Nabi kata, biarkan orang itu. Siram saja dengan kencing itu dengan setimba atau segayung air. Maknanya nak cuci najis orang tua, bukan boleh lelap gitu je macam kanak-kanak kecil. Matawasitah. Kena banyak air. Jadi dalam satu buku yang saya baca, dia kata, inilah dia. Takdir maknanya satu-satu peristiwa yang berlaku tu, Allah takdirkan itu. Maknanya dengan peristiwa badui kencing dalam masjid ini, datang satu hukum macam mana cara nak menyuci najis bila Nabi tunjukkan tu kan. Siram saja kencingnya itu dengan setimba atau segalung air, segayung air. Tapi yang lebih menarik di bawah ni. Ya. Yang lebih menarik di bawah ni. Fa innama bu'istu muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Kerana kalian diberi tugas untuk memberikan kemudahan dan bukan diberi tugas untuk memberikan kesukaran. Maknanya Nabi sendiri, dia kata, aku ni bila datang untuk membawa Islam ni, datang untuk mendakwah ni, bukan aku nak nyusahkan orang, aku nak supaya orang senang. Itu sebab Nabi sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan kau wahai Muhammad, kata Allah kan, melainkan untuk beri rahmat kepada sekalian alam. Jadi beri rahmat ni maknanya cara dia bergaul dengan orang, cara dia berkomunikasi dengan orang, tidak menyusahkan orang. Sehingga hukum-hukum Islam pun tuan-tuan, ada tolak ansurnya. Bukan keras je, ada tolak ansurnya. Macam-macam kalau kita ikut. Hukum pekah kita pun. Kan? Tak boleh semayang misalnya sempurna, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk misalnya, semayang baring. Dan macam-macam lagi banyak hukum-hukum Islam yang menunjukkan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dengan syarat kita terbuka dan sanggup menerima ilmu. Sanggup menerima ilmu. Nampaklah. Banyak contoh dalam solat kita sendiri pun. Orang tu misalnya tak dapat sempurna kan. Ataupun dia ditunjukkan penyelesaian. Contoh tuan lompat. Kita solat dalam sab. Sab tersempit. Kemudian kita duduk tahiyat akhir. Nak duduk kekal ke tahiyat akhir, iaitu kaki kita ke bawah langsung ke bawah. Ataupun nak duduk macam tahiyat awal. Kata ulama, mana lebih penting? Adakah kita nak menyusahkan orang? Bila kita duduk ni, macam tahiyat akhir tu, kaki kita tersepak misalnya ke peha orang. Kawan tuan dia gaut pula misalnya kan. Tak akan menjerit. Jadi maknanya janganlah kita misalnya taksub sangat nak pakai juga jenis macam tayak akhir tu. Sebab sempit. Sebab sempit kan. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu sempit, nak buat juga macam tu sampai terpusing dia punya dada. Tak menghadap ke belak lagi. Tak menghadap ke belak lagi. Sehingga kan dia keluar ke petua. Pandai pula tu. Dia kata tak boleh, dia kata cara tu je yang betul, cara lain tak boleh dalam solat kan. Itulah dia, beri kemudahan, banyak kemudahan. Termasuk juga hadis-hadis yang berkaitan dengan beri kemudahan dalam cukup banyak. Sampai ke tugas imam pun. Tugas imam pun. Pada satu masa diceritakan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu semayang. Bila semayang panjang sangat ayatnya, pada satu subuh. Jadi saya teringat kes surah Sajdah ni. Ada hadisnya yang saya temui kira-kira beberapa minggu yang lalu dalam sebuah buku. Rasulullah marah pada Mu'az. Marah hebat juga. Tapi kata buku tu,
Muaz kawan baik Rasulullah. Apa pun Rasulullah berkasar pun, ataupun cakap kasar pun, cakap keras pun, Muaz tak ambil hati. Ha, tapi kalau Rasulullah bercakap dengan orang lain, Rasulullah berhati-hati. Muaz dia tak kisah. Jadi marah rupanya Rasulullah pada Muaz bila memanjangkan solat dengan bacaan ayat yang panjang. Sampai seorang jemaah komplain, jemaah lelaki. Bila selepas selesai solat, jemaah lelaki terjumpa Rasulullah. Ha, sahabat zaman dulu kan takut. Jumpa Rasulullah, dia kata aku Rasulullah ada keperluan. Muaz yang jadi imam pagi ni baca panjang sangat ayat aku, ayat tu, sehingga aku terpaksa muparakah daripada dia. Buat seorang cepat, kemudian aku pun keluar daripada masjid. Rasulullah panggil Muaz, 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 engkau buat fitnah Muaz, engkau buat fitnah Muaz. Dia marah Muaz, dia kata buat fitnah. Fitnah tu mana buat masalah tu. Ha, sehingga tu kan, dia kata kita perlu menyediakan atau selalu beri kemudahan kepada orang lain. Jadi ulama mengambil hadis tu, hadis yang tadi kan, cerita Muaz bin Jabal ni, dengan buat pula satu buku kriteria untuk menjadi imam yang baik. Dia masuk ke hadis tu. Cerita Rasulullah marah pada Muaz. Kriteria untuk menjadi imam yang baik. Imam yang baik itu tuan-tuan. Mana ikut keperluan jemaah. Banyak ada hadis lain di mana menyokong hadis tu. Maknanya kalau imam tu lihat orang tu orang uzur, ramai orang uzur. Ada ibu bawa kanak-kanak. Anak dia pula tak berhenti kuat menjerit kan. Menangis. Segerakanlah ringkaskan solat untuk memudahkan orang tu. Nampak tak apa? Bagaimana Islam memberi jalan keluar. Tetapi imam yang tak faham ilmu kemahiran imam ni atau imam yang baik, tak kisah dia. Alah sekali-sekali yo. Ada orang tempat saya ni. Sekali-sekali yo. Bukan selalu baca panjang-panjang sekali je. Masalah sekali, kedua kali tak timbul. Masalah ialah beri keutamaan pada jemaah. Ha, nampak tak? Beri keutamaan pada jemaah. Sebab ada hadis yang sahih. Bukan? Alah sekali-sekali dia, takkan orang-orang yang uzur dia tak tahan. Tak boleh kita baca panjang. Bila lagi nak dapat pahala? Asyik masa ringkas saja. Nak panjang-panjang, semayang sorang-sorang. Semayang sorang-sorang. Ha, bukalah jus apa pun. Semayang sorang-sorang. Ha, sebab Nabi pun begitu. Sampai dia kata buka-buka kaki itu ialah kerana lamanya berdiri, dia baca ayat panjang. Itu cerita apa? Allahu Akbar. Apa balik pada tadi? Jadi kemudiannya, dia katakan kita ni ialah memberikan kemudahan. Bukan memberikan kesukaran. Hadis ini bermaksud Rasulullah tak suruh atau larang ambil tindakan pada badui ini. Biar lemah lembut. Badui tuan-tuan. Okay. Maknanya diceritakan dalam sejarah, orang badui ini jenis kasar satu. Yang kedua tak ada ilmu. Tak ada ilmu, ilmu itu kurang berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Banyak ilmu. Itu sebab sikap macam itu. Jadi maknanya Rasulullah tahu background si badui ini. Dia ni tak faham lagi. Itu sebab ada bantai yang kencing dalam masjid tu. Kalau sahabat-sahabat yang lain dah banyak ilmu, takkan sanggup buat macam tu. Nah, itulah. Rasulullah ni tuan-tuan, bukan pernah belajar di akademi psikologi mana-mana pun. Tak pernah belajar akademi psikologi mana-mana pun. Tak pernah masuk maktab perguruan misalnya untuk jadi guru yang baik. Tetapi Allah bimbing dia. Allah didik dia tuan-tuan. Sehinggakan semua sifat-sifat pendidik yang baik, ibu bapa yang baik, pemimpin yang baik, semua ada benda dia. Dulu, kini dan selama. Sampai kiamat takkan orang dapat. Kerana Allah sendiri secara direct didik dia. Termasuklah ceritanya. Dia faham mengenai psikologi orang badui ni. Jenis kasar. Kadang-kadang tak makan saman orang kata. Ilmu pula kurang. Jadi untuk dia kena sikap macam tu. Dia bagi pesan. Saya mengajar buku berkaitan dengan psikologi Rasulullah. Saya kata nampak Rasulullah ambil kira dalam semua perkara. Siapa orang yang dia bercakap? Kalau dia orang bercakap tu salahnya, orang yang pandai. Tinggi ilmu dia bagi. Ada hadis-hadis tertentu yang kadang-kadang, dia hanya bercakap dengan Muaz bin Jabal. Sebab Muaz bin Jabal ni sahabat yang paling cerdas. Sahabat yang paling cerdas. Tetapi dia tak bagi tahu pada orang lain. Kata ulama, ada sebab. Sebab bila bagi tahu pada orang lain anggap hadis itu begitu mudah. Contoh misalnya kan, siapa membaca ayat-ayat tertentu, ya, maka dia dapat masuk surga. Ha, apa tu?
Jadi kata dalam buku yang saya ulas tu, Rasulullah hanya bagi tahu ayat ni ataupun amalan ni kepada sahabat tertentu je. Sebab kalau diberitahu pada orang awam, maka orang awam ambil hadis tu, dia kata, oh mudahnya masuk surga ni baca ayat tu je. Maka implikasinya tak payah semayang, tak payah amal ibadat yang lain, baca ayat tu je. Itu Rasulullah bimbang tu pada orang-orang yang tak pandai tu. Bukan semudah itu. Bukan kita banyak hadis lupa kan. Hadis tu akhirnya keluar lah. Sampai di kiamat. Tetapi perlu dijelaskan oleh ustaz, bukan semudah itu tuan-tuan. Hanya mengamalkan misalnya ayat-ayat tertentu boleh masuk surga. Umpama je kan ni. Kalau siapa yang tak berhenti-henti tasbih-tasbih tertentu ni, zikir-zikir tertentu, ya, maka matinya masuk surga. Maka orang yang tak faham, apa yang dia buat ni? Tak payahlah. Kita amal yang lain. Kita amal ayat itu je. Garanti masuk surga. Rasulullah takut, maka hadis itu dia beritahu pada Mu'az, aku hanya beritahu pada engkau je Mu'az. Pada orang lain, aku tak beritahu. Sebab dia tahu bahawa Mu'az ni bijak. Dia tahu bahawa apa yang kata Rasulullah tu bukan sakit itu je. Tetapi kena disokong oleh amal ibadat yang lain. Baca rezeki itu berbulut-bulut pun kan. Tapi musuh dengan orang, melakukan banyak dosa, tak mahu amal ibadat, tak ada tuan-tuan, boleh masuk surga semudah itu. Dah cerah dah. Jadi tuan-tuan, itulah saja yang dapat saya kongsi tuan-tuan pada pagi ini insyaAllah. Jadi sekali lagi kata Hamzah tadi, 9:30, insyaAllah jenazah Yusuf, Allahyarham Haji Yusuf, akan kita uruskan di sini. Semayang apa, kapan di sini, mandi di sini, dan akhirnya kita uruskan di sini insyaAllah. Itulah dia, mudah-mudahan ya, Allah ampunkan dosa dia, kebaikan dia, dan juga tegarnya dia menjadi jemaah kita di surau ni. Dia tak datang sejak berapa bulan tu, sejak tu sakit lah. Kalau tidak zaman ada mutu buruk tu, saya ingat sebab jiran saya kan. Ya? Adalah dia. Majlis ilmu pun ada dia. Dia ni orang Kelantan. Ya? Bekas pegawai kastam. Kawan-kawan kita kerja di Pelabuhan Kelang tu, sentiasalah berusaha dengan dia pada masa itu. Baru lagi isteri dia meninggal. Tak lepas setahun pun. Aisyah tu kan. Ya? Kencing manis. Jadi kemudiannya sebab sepanjang-panjang isteri tu sakit, dia lah yang menggunakan isteri tu. Tak boleh berjalan kan ada kursi roda tu. Bila meninggal isteri dia baru bangun kan. Sebelum anak dia kahwin tu. Dia pula jatuh sakit. Kata kanser bagi dalam. Ya? Allahumma pilahu warhamhu wa'apihi wa'apanhu. Wa'kunazuluhu wa'asikmaduhu. Ya Allah, berikanlah balasan surga kepada Tuan Haji Yusuf. Amin. Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.